السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Sama-sama. الحمد لله. بنعمة الله. تتم الصالحة. والشكر له. والثناء له. لا حول ولا قوة إلا بالله. Kemudian kita sama-sama berselawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Ibarallah. Yang kita muliakan seluruh ustaz-ustaz kita, para alim ulama kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi mereka semuanya. Amin. Bapak Ibu, baru saja saya pulang dari perjalanan keliling 4 negara. Terakhir kemarin di Malaysia. Asal sampai di airport, mereka langsung nunjuk Ustaz Kiamat, Ustaz Kiamat. Kalau di Jakarta, di Medan, Ustaz Akhir Zaman, Ustaz Akhir Zaman. Asal ngeliat muka saya, kesannya udah mau kiamat aja dunia. Padahal kalau saya dinobatkan sebagai Ustaz Akhir Zaman, seharusnya kita semua juga adalah umat akhir zaman. Harusnya adil, Pak. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, mayoritas ibu-ibu berarti belum dengar bahwa kondisi kita sekarang di akhir zaman. Saya akan persingkat saja karena ada hal inti yang mau saya sampaikan pada siang hari ini, supaya ibu tahu, supaya ibu yakin yang belum pernah tahu kenapa Ustaz Zulkifli Muhammad Ali Usman rambahan kajiannya sampai ke timur dan ke barat dari bumi ini. Orang-orang Inggris SMS, orang di New York telepon, orang di Hong Kong ngundang, mereka minta kajian akhir zaman karena ini zaman now, zaman teknologi. Orang mudah melihat ceramah-ceramah siapapun saja yang ceramah. Setelah hari ini, ibu-ibu yang kami muliakan dan bapak-bapak istimewa seluruhnya, orang-orang beriman, saya akan menyampaikan dalam 15 menit. Wah, Masya Allah. Bisa enggak ya 15 menit? Bukan tabligh akbarnya selesai 15 menit ya. 15 menit tentang pengantar kita benar-benar di akhir zaman. Itu yang saya maksud. Karena kami tidak ingin pembahasan akhir zaman pengantarnya bisa 1,5 jam. Normalnya 1,5 jam, 2 jam. Seorang syekh ulama besar dari Sudan, salah satu di antara ulama terhebat, terkenal seluruh dunia berkaitan tentang kemampuan hadisnya, namanya Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini. Usia beliau sekarang sudah 68 tahun. Syekh ini hafal kutubut tis'ah. Hafal kutubut tis'ah, bukan hanya Al-Quran, seluruh hadis sahih Bukhari, seluruh hadis sahih Muslim, bahkan dengan syarahnya. Hafal Tirmizi, hafal hadis Imam Ahmad, ada hadis Imam Nasa'i, ada hadis Abu Daud, ada hadis Al-Hakim. Hafal semua hadis Nabi SAW. Syekh ini menjelaskan kitab Fathul Bari, syarah sahih Imam Bukhari, dari kitab pertama sampai kitab terakhir. Pernah ngeliat kitab setebal itu? Segini, Bu. Tebalnya kitab bahasa Arab. Setelah diterjemahkan, 3 meter jaraknya. Dari sini sampai ke atas. Kami tamatkan kitab itu kajian siang malam non-stop, cuma berhentinya makan dan sholat. Lalu tidur 3 jam. Lanjut lagi selama 2 bulan sampai berasa pantat kami duduk mendengarkan syekh ini menjelaskan kitab Fathul Bari. Saat pembahasan sampai kepada kitab bab Ahad,
ahadithul fitan, hadis-hadis fitnah-fitnah akhir zaman, kami nekat bertanya kepada Syekh. Syekh, kayaknya banyak sekali ada hadis tentang akhir zaman ini, kondisinya ada di zaman kita. Apakah mungkin ada kemungkinan setelah kita, generasi setelah kita? Syekh itu menjawab, laula zamanuna hada famata. Kalau bukan zaman kita ini yang dimaksud dengan akhir zaman, maka kapan lagi? Ini yang akhir zaman. Ini zamannya Dajjal akan keluar. Di zaman ini nanti dukhon akan terjadi. Di zaman saya, di zaman bapak-bapak dan ibu-ibu masih hidup, peristiwa-peristiwa mengerikan itu yang diceritakan Nabi 14 abad lebih yang lalu akan terjadi di zaman kita ini.